Pemirsa, untuk memaksimalkan pemberantasan aktivitas illegal drilling, Polda Jambi berwacana memasang kamera digital. Cara kerja kamera digital ini akan memiliki kecanggihan seperti kamera asap digital Polda Jambi. Dalam rangka memastikan kegiatan illegal drilling tidak lagi beraktivitas, Polda Jambi berencana memasang kamera digital. Cara kerja kamera digital ini sama dengan kamera asap digital yang memantau titik panas dari kamera yang dipasang pada tower tinggi. Kendati demikian, hal ini masih dalam wacana Polda Jambi, dikarenakan Polda Jambi belum memiliki anggaran untuk mewujudkannya. Kamera digital sendiri dinilai cukup maksimal, terlebih lagi aktivitas illegal drilling kerap kecolongan dari pihak aparat. Dalam hal ini, pihak kepolisian berharap perusahaan minyak dapat berinisiasi mewujudkan hal tersebut. Terlebih lagi misalnya di kawasan Bajubang Batanghari yang jarak illegal drilling dengan perusahaan minyak yang legal sangat berdampingan. Asap digital itu diciptakan untuk mengantisipasi munculnya asap dan itu tergantung keberadaan tower. Sementara ini kita melakukan kerjasama dengan salah satu provider telepon yang memiliki tower. Investasi terbesarnya adalah pembangunan tower. Jadi kalau seandainya nanti dari stakeholder yang terkait, apakah dari SKK Migas, dari Pertamina bisa membantu tower untuk diletakkan di tempat-tempat lokasi illegal drilling itu, fungsinya akan lebih efektif lagi. Selain mengawasi illegal drilling, juga bisa mengawasi terjadinya karhutla di wilayah itu. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.